sebuah video memperlihatkan wanita yang menangis histeris di depan sebuah kapal yang diduga siap berlayar di sebuah pelabuhan viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram video underscore medsos. Dalam video yang beredar, wanita berhijab tersebut tampak melompat-lompat hingga menggelosorkan dirinya ke aspal sambil berteriak ke arah kapal yang sedang terparkir itu. Ia menangis sejadi-jadinya hingga terlihat kehilangan akal sehat. Pada momen lainnya, wanita tersebut juga tampak bersujud sambil histeris. Pemandangan ini pun membuatnya menjadi perhatian orang lain di sekitarnya. Bahkan, ia terlihat menjadi tontonan banyak orang. Masih belum jelas apa sebab wanita tersebut bertingkah seperti itu. Namun, dalam narasi yang beredar di banyak video, wanita tersebut diduga menangis dikarenakan baru saja ditinggal sang kekasih ke kampung halaman. Heboh wanita ini nangis histeris diduga ditinggal pacar di pelabuhan, tulis akun tersebut seperti yang suara.com kutip pada Jumat, 21 April 2023. Unggahan video wanita yang menangis histeris karena ditinggal pacar mudik langsung menuai berbagai respon netizen. Sebagian netizen ada yang tertawa, bahkan ada yang menyebut wanita tersebut sangat bucin kepada kekasihnya sampai tak ingin ditinggal mudik. Kita gak pernah tahu dalamnya perasaan seseorang, gak pernah tahu juga secinta apa dia sama cowoknya, gak tahu masalah apa yang dia hadapi, jadi semangat buat semuanya, tulis netizen. Ini pentingnya tantrum selesai sebelum usia 5 tahun, kalau gak berlanjut sampai dewasa, ungkap netizen lainnya. Emang gak bakal ketemu lagi gitu setelah lebaran, papar netizen. Kan masih bisa telepon dan nyusul, kan masih bisa, ucap netizen.